saya nak share sikit lah, berkongsi sikit tentang apa pendapat saya pasal external mic dari SJ Cam. So kalau korang nak tahu, okay, saya stay tune lah. Okay, so saya baru-baru ni mencubalah, sebab sebelum ni saya guna direct. Bila saya test, saya tak guna external mic untuk rekod audio kat kamera ni. So untuk korang, kamera yang saya pakai untuk rekod ni adalah SJ Cam model SJ7 Star. So basically dia support lah. So kalau korang nak, dia support lah external mic. So kalau korang nak tengok review berkenaan dengan kamera SJ7 Star ni, korang boleh tengok lah dekat video yang satu lagi. Saya memang ada upload dah pun. So hari ni nak bercakap sikit pasal external mic dia yang saya gunalah ini. So bagus ke tak external mic ni, boleh pakai ke? So jadi satunya untuk betul korang yang sekarang ni korang dengar ni, inilah dia external mic tu. So first kali pandangan saya nak cerita pasal benda yang saya suka lah berkenaan dengan external mic ni. Nanti saya cerita yang saya tak suka jugalah. So yang pertama sekali adalah dari segi design dan dia punya durability, material yang dia pakai semualah. So far bila saya beli ni, saya tengok, mungkin saya letak gambar sekali lah kat sini, model yang saya pakai. So dari segi construction dia lah, material yang dia pakai semua, overall saya suka. Memang bagus. Thumbs up untuk SJ Cam untuk design dia lah. Satunya design dia ni kecil lah, kecil, dan material dia pun kalau tengok dia punya mic sendiri yang saya dah buka sebelum ni, material dia dibuat daripada plastik, tapi dia tak nampak macam plastik yang berkualiti rendah lah. Dia plastik yang agak berkualiti juga. Dan satu lagi adalah dengan dia punya kabel dia ni, kabel yang bersambung dari mic ke kamera ni. So kabel ni dia ada salutan fabric lah. Jadi dia memudahkan saya lah. So untuk dari segi design, dari segi material yang digunakan, design dia yang kecil dan material dia, kabel dia daripada fabric tu, itu adalah kebaikan yang pertama lah. First pro dia. Pasal kenapa tau, kabel, kalau dia guna kabel yang pembalut getah saja tu, bila kita gulung, lepas tu macam orang, terutamanya untuk orang macam saya ni yang tak suka bawa barang banyak-banyak, beg semua tu, jadi masalah lah. Sebab kalau macam saya just ambil kamera ni, saya gulung-gulung, letak dalam poket. Bila saya nak pakai, saya just attach dekat helmet saya ni. Jadi itu memang memudahkan lah. Itu first dia. Lepas tu yang kedua, kedua ni saya rasa ramai yang nak tahulah. So ni nak cakap pasal yang kedua ni, cakap pasal audio quality yang saya record guna external mic ni. Adi audio yang korang dengar sekarang ni, dari external mic ni lah. Memang bagi saya,
mic ni okey. Sebab suara dia, bila saya rekod ni, suara dia macam mana pun, kalau saya bawa, sekarang tengah bawa perlahan, mic ni memang clear lah kiranya. Jelas suara dalam recording. So bila saya letak dalam helmet ni macam ni, so saya letak gambar juga. Kalau tengok gambar, inilah cara saya letak dia dalam helmet, dekat bawah belakang visor ni. Jadi walaupun saya letak dia macam ni je, suara dia tetap clear. Macam yang korang dengar sekarang ni lah. So taklah perfect. Memang dia tak perfect. Dia still, kalau saya bawa dalam yang agak laju, dalam ke 90 ke 100 macam tu, dia ada bunyi angin sikit lah. Mungkin korang pun ada dengar ni. Bunyi angin. Tapi kebaikan kedua ni, walaupun dengan bunyi angin semua ni, ataupun ada orang bunyi exhaust yang kuat sikit macam itu, suara tetap jelas. Jadi itu pun thumbs up untuk apa nama ni, external mic ni. So baguslah. So yang ketiga, saya rasa tiga je lah yang saya rasa saya suka pasal external mic ni. Yang ketiga adalah dia punya panjang kabel dia. So kabel dia saya rasa cukup-cukup lah untuk penggunaan saya sebagai photo vlogger ni. Kabel dia taklah panjang sangat, so tak susah untuk saya, tak susah untuk saya nak sorokkan dia kat dalam helmet ni lah. Saya gulung-gulung sikit je, lepas tu dah letak kat dalam belakang span-span tu. Tak pastilah berapa meter, nanti saya check dan saya letak kat skrin jugalah berapa meter panjang ni. Dalam 2 meter je kot, ataupun tak sampai, tak pastilah, maybe lebih ke. So itulah tiga benda yang saya suka pasal external mic ni. Memang tak perfect lah, external mic ni tak perfect. So cakap pasal tak perfect ni, sekarang saya nak cakap tentang benda yang saya tak suka pula pasal ni, mic ni. Tak banyak lah. So yang satunya, kalau saya bawa agak laju, dia pick up bunyi angin lah. Sebab kita ni nak benda yang simple. Macam orang macam saya ni, saya nak benda simple je. Tak nak pening-pening nak letak bulu-bulu tu. Apa nama ni yang dia panggil? Dead cat. Kucing mati ya. Dead cat. Bulu artificial fur tu. Jadi adalah pick up bunyi angin sikit. Saya rasa tu tak banyak sangat, tapi bagi orang yang tak suka quality sound yang tak pristine kan, nyak dengan bunyi suara aja, itu mungkin boleh jadi satu keburukan dia lah. Lepas tu, saya rasa untuk benda yang saya tak suka sangat sikit lah. Saya memang recommend lah kamera ni, kamera pula, external mic ni. Lepas tu yang kedua adalah dia punya tu, apa nama ni, konektor dia tu. Konektor dia tu bagi saya macam tak berapa kuat lah. Tapi bukan juga tak bagus. Tapi saya perasan konektor dia ni, kalau tertekan sikit, nampaknya dia akan, apa nama ni, dia boleh senang kemek lah. So untuk korang yang pakai, yang nak pakai ni ataupun bercadang nak beli external mic ni, kena berhati-hati pak konektor tu. Jangan pijak, sebab dia tak tahan kan. Kalau dia ada jenis dia, saya pernah pakai ni, tapi bukan untuk action cam lah. Dia kualiti dia macam gold. Tadi dia lebih tahan lasak lah.
Yang tu yang ni memang tak. So agak lembut lah. Kalau saya compare dengan Mighty Reject untuk yang lain lah, ada yang material dia buat daripada apa, titanium gold tu, so dia lebih titanium gold lah, tak pastilah, tapi warna dia macam macam keemasan. Yang tu rasa kalau material guna yang tu lagi baik lah, dan dia lambat karat. Kalau setakat ni saya tengok yang ni ada lah tanda-tanda nak karat dah. Sebab saya bawa kadang-kadang berhujan, mata basah kena angin dengan air, karat lah. Okey lah guys. So harap-harap kalau ada yang bercadang nak membeli tu, kalau ikut kesimpulan saya, kamera pula, bukan kamera, apa nama ni, mikrofon ni memang saya rekomen lah. Dari segi harga semua pun tak mahal sangat. Dia pun dalam, untuk kualiti yang macam ni, kita beli bawah RM50 memang okey lah. So tu je lah guys, kesimpulan dia hari ni. So you all take care. Sampai di sinilah vlog hari ni. So guys, stay safe bagi yang ride. Hati-hati. Dan korang, kalau korang suka video ni, silalah tekan butang like untuk support channel ni juga. Kalau anda rider macam saya, kita rider, kita berada, itu memang tak dinafikan. Rider brother kat Malaysia ni, walaupun kita tak kenal sesama lain, orang percaya tak? Kalau siapa tersidai kat tepi jalan tu, mesti ada je rider yang akan membantu, kan? Tak kisahlah habis minyak ke, putus rantai ke, orang tak perlu risau. Sebab kat Malaysia ni, rider dia memang hati baik and unite. Okay guys, kalau korang suka support video ni, please tekan subscribe. And kalau korang nak tengok video yang mendatang, sila tekan butang loceng. Okay guys, sampai di sini dulu. Stay safe and be positive. Bye bye.